resolving conflict in marriage. Nah, tips pertamanya adalah jangan berpikir menikahi orang yang salah kalau menjumpai banyak perbedaan di dalam pernikahan. Karena sumber konflik adalah perbedaan. Beda cara pandang, yang satu pikiran, satu perasaan, berbeda cara mendidik anak, berbeda prioritas waktu, berbeda dalam memandang masalah, memandangnya berbeda, berbeda lagi cara penyelesaiannya, berbeda cara prioritas pengaturan waktu. Aduh, segudang banyak perbedaan. Nah, maka langkah pertama, jangan berpikir menikahi orang yang salah. Karena pikiran itu jelas, ujung konflik, ujung pertengkaran adalah perceraian. Sebaliknya, senjatai pikiran ini bahwa berbeda itu indah, berbeda itu saling melengkapi, bahkan Tuhan memang menciptakan pria wanita berbeda supaya menjadi satu untuk saling melengkapi.